Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang Lazada. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bonus dadakan Lazada lagi. Jadi bonus dadakan Lazada ini comeback ya teman-teman. Bagi yang udah nungguin lama atau teman-teman mungkin berpikiran atau bertanya-tanya kapan nih bonus dadakan ini ada lagi, karena event kemarin aku ketinggalan. Nah, kali ini datang lagi nih teman-teman. Tapi sebelum aku lanjutin tentang syarat dan ketentuan event kali ini, teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Plus pencet tombol loncengnya juga. Oke, terima kasih. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Lazadanya ya teman-teman. Dan di sini biasanya akan langsung muncul di beranda untuk ambil bonus dadakan, tapi karena hari ini aku udah ambil jadi nggak muncul di beranda aku ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cari di akun pojok kiri bawah, pojok kanan bawah maksud aku di sini. Nah, kemudian kita klik bonus dadakan atau bonus saya ini ya. Ini akan langsung mengarahkan ke bonus dadakan ya. Jadi di sini bonus dadakan aku adalah 100.000 dan berlaku atau bisa dipakainya itu tanggal 1 dan 2 Februari atau besok dan juga lusa. Dan di sini untuk syarat dan ketentuan event bonus dadakan kali ini yaitu bonus 8.000 setiap belanja 80.000 dan bonus 30.000 setiap belanja 500.000. Untuk cara pemakaiannya masih sama seperti event-event sebelumnya, yaitu kita kumpulkan dulu bonus dadakannya, kemudian kita cari produk yang berlabel bonus dadakan ini seperti ini. Kemudian nanti kita bisa langsung check out menggunakan bonus dadakan plus voucher gratis ongkir. Jadi bonus dadakan ini bisa di check out bareng dengan voucher lainnya ya teman-teman. Dan untuk pengumpulan bonus dadakannya ini dimulai dari tanggal 29 Januari atau hari ini sampai dengan nanti tanggal 2 Februari. Jadi untuk hari ini khusus pengumpulannya, kemudian tanggal 1 dan 2 besok itu kita bisa langsung check out menggunakan bonus dadakannya. Jadi yang belum kumpulin bonus dadakannya, yuk buruan kumpulin bonus dadakannya sekarang, karena bonus dadakan ini siapa cepat dia dapat. Kalau misalnya kita klaimnya pagi atau sampai siang lah, itu kita masih bisa dapat banyak. Tapi kalau kita klaimnya di akhir hari atau di mungkin malam hari, maka kita akan dapat dikit nih teman-teman. Jadi teman-teman harus cepat-cepat klaim bonus dadakannya dari sekarang ya. Oke, di sini aku mau kasih tahu contoh produk yang berlabel bonus dadakan. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi di sini aku mau cari HP Vivo Y21s. Ini dia produk-produk yang berlabel bonus dadakan seperti ini ya teman-teman. Jadi misalnya ini harganya 2.100.000 sekian. Nah, maka yang dihitung itu tiap 500.000, berarti bonus 30.000 ini nanti bisa dikalikan dengan 4. Maka kita nanti bisa dapat bonus dadakan itu 30 kali 4 120.000. Jadi lumayan banget nih potongannya di atas 100.000 nih teman-teman. Dan aku ada tips nih kalau teman-teman mau check out menggunakan bonus dadakan. Jadi teman-teman itu harus cari produk yang 2 jutaan ke atas, minimal 2 jutaan. Nah, kalau produk yang harga segitu, kita bakalan kerasa banget ketika check out itu potongannya itu lumayan. Kalau misalnya produk-produk di bawah 2 juta, itu potongannya pasti akan kecil. Jadi, kurang begitu kerasa akan adanya bonus dadakan itu kalau harganya murah. Jadi, kalau harganya di atas 2 juta itu lumayan kerasa potongannya gitu ya teman-teman. Kita bisa beli handphone, kita bisa beli kasur atau mungkin lemari. Nah, jadi teman-teman pilih aja yang sekiranya harganya itu di atas 2 juta atau di atas 1,5 juta gitulah ya, lumayan. Pokoknya harganya itu minimal 2 juta. Jadi untuk hari ini sekian dulu untuk informasi syarat dan ketentuan bonus dadakan Lazada. Dan nantikan video aku selanjutnya yaitu cara menggunakan bonus dadakan Lazada event Februari. Jadi ini masuknya event Februari ya, karena event Januari udah lewat yang kemarin. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, kemudian pencet tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Bagi yang udah subscribe, aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah, amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.